Itu sih yang bikin capek. Ini aja udah nanjak lagi. Kakinya udah lemes duluan. Oke, jadi kan waktu itu aku pernah ngeliat orang yang mancing di genangan sana dan aku pengen gitu kan kalau misalkan ada pancingannya, dan sekarang alhamdulillah udah ada pancingannya. Jadi ayo gas aja langsung ke sana. Jadi entar kita harus cari cacingnya dulu enggak sih? Ada pisang. Jadi tuh ikannya berenang di situ banyak banget tuh, kelihatan sampai ke sana-sana nih di sini-sini tuh ikannya tuh. Banyak banget, cuman aku enggak bisa pakai pancingannya. Karena dia harus di roll-roll gitu. Tuh ikannya tuh.
Itu banyak banget di sana. Be, di kayu tuh, Be. Iya. Tuh, kalau kalian mau lihat ikannya di sini. Tuh, banyak banget kan? Tuh. Ini ikannya kayaknya ikan sepat deh. Jadi ada kepala-kepala juga mancing. Iya. Waktu itu ada kan di video ini yang aku mandi dari sini, terus berenang di sini. Sekarang keadaan kayak kolamnya ini jadi banjir karena hujan berapa hari berturut-turut gitu. Tuh, aku senang ngeliatin ikannya berenang pergi-pergi ke sana ke sini karena dia berkelompok gitu ikannya. Ikannya di sini semua tuh, ikannya di kayu semua. Iya. Tuh, mereka pada ini ngejauh, bukannya makan malah ngejauh. Tuh, mereka pada menjauh ke sana. Ikannya tuh banyak, cuman dipancingnya susah tuh. Itu ampulnya udah mulai kayak masuk gitu ke dalam. Cuman biasanya baru di kayak dicicip-cicip gitu, belum dimakan sama ikannya. Jadinya Bebe yang mancing, aku nggak bisa pakai pancingan yang kayak gitu. Doain ya guys, semoga dapat ikannya, karena kalau dapat mau aku makan. Maksudnya aku masak terus aku makan. Tadi kita mulai mancing jam 1:30, terus sekarang udah di jam 3. Ini gede, kalau mau dapat itu lebih lama lagi. Dapat, dapat. Ye. Ye, tapi aku takut. Dapat, guys. Be, ambil, Be. Ikan betok ini. Dapat ikannya satu tuh. Nunggu dari ada yang dari jam 1:30 sampai jam 3 baru dapat sekecil ini. Paling ukuran 2 jari noh. Tapi enggak apa-apa, lumayan sambil nunggu sore, jadi kita mancing dulu sampai dapat lagi. Thank you.
pancingnya salah, kita besok bawa pancing yang kecil aja. Soalnya ikannya enggak gede-gede banget. Enggak.